Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara masuk dua akun Instagram di satu aplikasi, guys. Alias login dua akun atau lebih di Instagram, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama, guys. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warna merah, guys. Ingat, subscribe dulu, guys. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi Instagramnya, guys, ya. Kalian buka aplikasi Instagramnya. Nah, tampilan awal pasti kayak gini kan, tampilan awal Instagram kalian. Nah, untuk masuk lagi tuh kalian ke bagian sini, guys, ke bagian pojok kanan bawah yang ada di profil ini, guys. Kalian pilih. Nah, ini Ko Tutorial kan masuk pakai akun Ko Tutorial. Nah, Ko Tutorial mau masuk ke akun Ko Tutorial yang satunya. Misalnya Ko Tutorial punya dua akun. Nah, untuk masuk pakai akun yang lain, caranya kalian pilih yang bagian Ko Tutorial ini. Sampingnya kan ada tuh panah ke bawah, kalian pilih. Nah, setelah itu akan muncul bagian bawah seperti ini. Nah, kalian tinggal tambahkan akun. Kalian tinggal tambahkan akun. Nah, kalau kalian punya Instagram yang satu lagi, kalian tinggal masuk ke akun yang sudah ada. Jika belum, kalian bisa buat baru. Tapi karena Ko Tutorial di sini udah punya akun yang lain, jadi Ko Tutorial masuk ke akun yang udah ada. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke akun yang udah kalian pernah masukin. Jika belum, kalian pilih yang beralih akun sini. Kalian pilih yang beralih akun. Setelah itu kalian tinggal masukkan deh nomor HP atau email yang udah pernah kalian daftarkan atau nama pengguna gitu. Jadi kalian masuk lagi ke Instagram menggunakan akun selain akun yang kalian udah login tadi. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masuk ke akun Ko Tutorial yang satunya. Maaf ya, ini Ko Tutorial bakal skip videonya. Jadi di sini Ko Tutorial bakal masuk ke akunnya Ko Tutorial lain. Kalian bisa masukin email sama password Instagram yang kalian punya ya, guys, ya. Nah, udah deh, kalian udah masuk ke akun Instagram kalian yang satunya, guys. Nah, jadi kayak gitu, guys, caranya. Bang, kalau ganti akun yang sebelumnya caranya gimana, Bang? Nah, cara ganti akun yang sebelumnya atau beralih ke akun yang sebelumnya, kalian tinggal pilih lagi ke bagian pojok kanan bawah sini yang gambarnya icon ini. Kemudian kalian pilih deh yang tanda panah ke bawah yang sampingnya nama Instagram kalian ini. Kalian pilih. Udah deh, kalian tinggal ganti ke akun Instagram kalian yang sebelumnya, guys. Nah, akun Ko Tutorial kan. Nah, akun Instagram Ko Tutorial yang sebelumnya kan yang ini, yang Ko Tutorial. Ya udah, kalian tinggal pilih. Nah, kayak gitu, guys. Atau kalian pengin cara cepatnya. Kalau cara cepatnya kalian tinggal klik tahan atau kalian tekan tahan di bagian gambar pojok kanan bawah ini atau icon profil kalian ini. Kalian tinggal tahan. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini, guys. Tanpa kalian harus ke bagian nama, terusan kalian pilih sampingnya sini. Caranya sama, tapi lebih cepat yang caranya Ko Tutorial yang terakhir ini. Kalian tinggal tekan tahan, kemudian akan muncul akun kalian yang lain. Jadi kalian tinggal ganti aja, kalian tinggal switch aja, ganti ke akun Instagram kalian yang satunya. Kayak gitu, guys. So, mungkin sampai sini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin kalian request tentang tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.